السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله تديني الدنيا كتاب موجيد الله سبحانه وتعالى دنيا كتاب شكر بعد الله سبحانه وتعالى Tas berbagai apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sungguh kenikmatan yang Allah titipkan kepada diri kita begitu besar, begitu agung. Sungguh hidayah yang Allah berikan kepada kita begitu mahal. Tetapi banyak orang-orang di luar sana yang memohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah azza wajalla. Tetapi Allah belum memberikan taufiknya. Tetapi Allah belum memberikan kemudahannya tetapi tapi Allah belum memberikan inayahnya, pertolongannya kepada dirinya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur yang dalam. Ketika kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ketaatan di jalannya. Ketika Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada diri kita. Dan inilah perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdoa agar ditambahkan hartanya. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ditambahkan kehidupan dunianya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal agar terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menambahkan ilmu kepadanya. Allah Azza wa Jal menyebutkan wakul dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita dan menambahkan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadi jalan hidayah bagi diri kita. Ilmu yang akan dengan itu kita memperbaiki diri kita. Ilmu yang dengan itu kita akan menjauhkan diri kita dan menjauhkan orang-orang yang kita cintai. Menjauhkan anak kita, menjauhkan istri kita, menjauhkan kedua orang tua kita dari siksa neraka. Ilmu yang akan memasukkan kita ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpujilah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari Asmaul Husna, termasuk dari nama Allah yang agung dan nama Allah yang mulia, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan nama dan sifat Al-Hadi, bahwa Allah yang Maha Memberikan Petunjuk. Allah adalah Al-Hadi. Setiap dari kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dari kita membutuhkan taufik dari Allah. Setiap dari kita membutuhkan hidayah dari Allah Azza Sesuatu yang paling mahal di dunia ini hanyalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita bisa melaksanakan sholat lima waktu dan kita menjaga sholat tersebut. Kecuali karena taufik dari Allah, tidaklah kita duduk di majelis ilmu dan mendengarkan ilmu yang bermanfaat, kecuali karena taufik dari Allah. Tidaklah kita mencatat di majelis ilmu tersebut, kecuali karena taufik dari Allah. Tidaklah kita mengamalkan apa yang telah kita dengar di sebuah majelis ilmu itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan tetapi dia belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan apa yang didengarnya. Tidak semua orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim orang tersebut dimudahkan oleh Allah Azza Jalla untuk menghafalnya. Orang tersebut belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan kandungan dan isinya maka mintalah petunjuk dari Allah mintalah hidayah dari Allah subhanahu wa taala mintalah taufik dari Allah subhanahu wa taala karena Allah adalah al hadi karena Allah adalah zat yang maha memberikan petunjuk karena Allah adalah zat yang maha memudahkan pintu-pintu itu terbuka untuk diri kita Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Al-Hadi disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Al Karim, di antaranya dalam Surat Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa inna لَهَادِ الَّذِينَ ladina amanu ila siratim Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ketika ada orang yang soleh, yang rajin beribadah, ketika ada orang yang berilmu, yang dengan ilmunya tersebut, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga keluarganya. Dengan ilmunya tersebut, dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena kemudahan yang Allah berikan, karena Allah-lah yang memberikan petunjuk. Maka, jikalau kita termasuk orang-orang yang selama ini sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa untuk mendapatkan hidayah, maka mintalah kepada Allah agar kita senantiasa ditambahkan hidayah atas diri kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang selama ini dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Mintalah hidayah kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu yang banyak kepada diri kita. Mudahkanlah, mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Mudah, mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memudahkan kepada diri kita agar kita dimudahkan untuk menyebarkan ilmu yang pernah kita dapatkan sungguh orang-orang yang menyebarkan ilmu yang bermanfaat adalah orang-orang yang dipilih di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan وَمَنْ أَحْسَنُ qawlam mimman daa ila Allah wa amil dan siapakah orang yang lebih baik Dibandingkan dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh, tidaklah orang berdakwah kecuali harus punya ilmu. Dan tidak semua orang yang punya ilmu dimudahkan oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla mintalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa bahwa kita punya anak yang anak tersebut sulit untuk kita berikan pengarahan, sulit untuk kita ajak sholat, sulit untuk kita perintahkan beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak, kerjaan hanya membangkang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau kita punya anak, kerjaannya melakukan suatu keributan, keonaran, kegaduhan. Menyakiti orang lain, menyakiti sesamanya, menyakiti kawan-kawannya. maka sungguh anak kita membutuhkan hidayah dari Allah. Dan mintalah hidayah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketuklah pintu-pintu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allah menegaskan, Wa inna allaha lahadi ladina amanu. Dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman ila siratin mustaqim kepada jalan yang lurus. Kita semua membutuhkan hidayah dari Allah Azza wa Jawa. Dan nama Allah Al-Hadi juga tersurat dan tersirat di dalam surat Al-Fatihah. Setidaknya kita dalam sehari semalam minimal membaca surat Al-Fatihah 17 kali dalam salat kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dengan itu kita mengakui bahwa Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat bahwa Allah adalah Al-Hadi. Allah yang maha memberikan hidayah. Allah yang maha memberikan petunjuk. Mintalah kepada Allah hidayah itu. Niscaya Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan memperbaiki kehidupan kita. Agar dunia kita menjadi kehidupan dunia yang baik. Agar akhirat kita kita bisa masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat kelak kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah. Itu mendapatkan ridhonya Allah dan bisa melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Mintalah hidayah itu dari Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menyempurnakan segala bentuk dan segala apa yang ada pada diri kita. Allah yang menciptakan kita karena Allah adalah al-Khaliq. Allah yang membentuk diri kita karena Allah adalah al-Bari, al-Musawwir. Yang membentuk diri kita. Ada di antara kita yang berkulit sawah matang, ada di antara kita yang berkulit putih. Ada di antara kita yang tinggi, ada di antara kita yang pendek. Ada di antara kita yang cantik, ada di antara kita yang tidak begitu cantik. Ada di antara kita yang tampan, ada di antara kita yang kurang begitu tampan. Itu semua ada hikmah yang telah Allah tetapkan di dalamnya. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah membentuk rupa kita, sebagaimana Allah tegaskan, Allah yang telah menciptakan dan kemudian Allah yang telah menyempurnakan penciptaannya, kemudian. Allah menegaskan lagi walladhi qaddara wahada kemudian Allah yang menentukan kadar masing-masing dari apa yang telah Allah tetapkan dan Allah yang kemudian memberikan petunjuk sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'la jadi Allah yang telah menciptakan kita Kemudian Allah yang kemudian setelah itu memberikan petunjuk dan memberikan hidayah kepada diri kita. Jika kalau kita mencari hidayah, mintalah dari Allah. Jika kalau kita ingin diberikan kemudahan, maka mintalah dari Allah. Jika kalau kita ingin diberikan sebuah jalan keluar atau atas masalah kita, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah Dat yang maha mendengar apa yang diucapkan oleh para hamba-Nya. Setiap doa yang kita lantunkan, setiap doa yang kita ucapkan akan memiliki sebuah pengaruh dalam kehidupan kita. Teruslah minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Dan setelah menciptakan kita kemudian Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Secara umum ada beberapa jenis Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Para ulama menyebutkan Hidayah Allah yang pertama adalah Allah menurunkan hidayah secara umum Allah menurunkan petunjuk secara umum untuk seluruh makhluknya. Siapapun itu, siapapun mereka, apakah mereka orang yang beriman? Ataukah mereka orang yang tidak beriman? Siapapun mereka, apakah dia adalah manusia? Ataukah dia bukan dari golongan manusia, dari golongan hewan, ataupun dari golongan jin? Semua diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang bersifat umum. Itu ketika Allah menunjuki kepada mereka segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Itulah hidayah bersifat umum, yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, setelah lahir dari perut ibunya, keluar dari... Rahim ibunya kemudian bayi tersebut secara naluri dasarnya, ketika ditaruh di dada ibunya, maka dia langsung meminum air susu ibu dari punting ibunya. Siapakah yang mengajarkan bayi itu untuk bisa meminum air susu ibu dari punting ibunya sendiri? Allah, Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada seorang bayi. Allah lah yang memberikan hidayah kepada seekor ayam jantan untuk bisa menggauli ayam betina. Siapakah yang mengajarkan ayam jantan untuk menggauli ayam betina untuk mengawini ayam betina? Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Kita bisa melihat seekor ular, seekor ular berjalan dengan sebuah gerakan yang sangat khas, meliuk-liuk, sebagaimana gerakan ular pada umumnya. Siapakah yang mengajarkan ular berjalan dengan cara yang sangat khas, berbeda dengan hewan-hewan lainnya? Yang mengajarkan adalah Allah. Karena Allah al-hadi, Allah yang memberikan hidayah. Seekor penyu yang baru menetas dari cangkangnya, dari dari cangkangnya di pinggir lautan, penyu, penyu yang baru menetas. Telur penyu yang baru menetas, maka penyu tersebut akan keluar dari cangkang telurnya, dan setelah itu, penyu itu akan berjalan menuju ke lautan, memasuki kehidupan yang sebenarnya untuk mencari makan, untuk mencari kehidupan di lautan yang begitu luas. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan petunjuk kepada penyu tadi? kepada kura-kura tadi yang baru keluar dari cangkang telur tadi kemudian berjalan menuju ke pantai dan kemudian berenang di lautan yang sangat luas yang memberikan hidayah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala siapa pula yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada seekor burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong lalu kemudian kembali ke sangkarnya Kembali ke sarangnya di atas sebuah pohon yang sangat tinggi di sore hari, dalam keadaan perutnya kenyang, yang memberikan petunjuk dan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari hewan melata di muka bumi ini, setiap dari makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk yang bersifat umum petunjuk dan hidayah yang dengan itu akan membawa setiap makhluk yang Allah ciptakan kepada pintu-pintu kemaslahatan, pintu-pintu kebaikan yang membuat setiap makhluk dan hewan melata yang ada di muka bumi ini terhindar dari sebuah kemadzaratan, sebuah kehancuran, sebuah kerusakan karena Allah al-Hadi. Allah yang Maha memberikan hidayah. Allah lah yang menciptakan dan kemudian Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'la, Alladhi khalaqa fasawwa. Allah yang telah menciptakan dan kemudian Allah yang menyempurnakan penciptaannya. Alladhi qaddar walladhi qaddara walladhi qaddara fahadah. dan kemudian Allah yang kemudian memberikan ketetapan dan ketentuan dan setelah itu Allah yang memberikan sebuah petunjuk. Inilah hidayah yang bersifat umum. Hidayah kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama dari kalangan tabiin yang bernama Mujahid. Beliau menyebutkan terkait dengan ayat ini bahwa sesungguhnya yaitu petunjuk yang Allah berikan bagi manusia agar berbuat kebaikan atau berbuat keburukan dan petunjuk kepada hewan-hewan agar hewan tersebut mencari makan inilah hidayah bersifat umum Allah memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya demi kemaslahatan dan kebaikan kehidupan mereka kemudian Para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya hidayah Allah yang kedua adalah hidayah yang bersifat khusus. Hidayah yang bersifat khusus yaitu berupa hujjah. Berupa argumentasi, berupa bayan, penjelasan. Hidayah inilah yang Allah turunkan yang dengan itu Allah mengutus para nabi. Yang dengan itu Allah mengutus para rasul yang dengan itu Allah menurunkan kitab-kitab suci dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah agar Allah menurunkan sebuah hujah, argumentasi di tengah manusia. وَمَا كُنَّ ma tidak mungkin Allah mengadab suatu kaum sampai Allah menurunkan di tengah-tengah mereka seorang Nabi dan seorang Rasul. Jadi Allah memberikan hidayah yang bersifat khusus. Dengan itu Allah menurunkan para Nabi, dengan itu Allah menurunkan para Rasul. Yang dengan itu ketika suatu kaum tidak mau menerima hidayah bersifat khusus ini, maka sungguh kaum tersebut berhak dan layak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Fusilat ketika Allah menceritakan kaum Thamud yang diadab oleh Allah Azza Jalla karena mereka mendustakan Nabi mereka, dan sungguh adabnya kaum Thamud akan berulang pada kaum kaum setelahnya, termasuk kepada kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu penduduk suatu negeri semuanya mengkufuri Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, maka sungguh azab Allah sudah layak ditimpakan kepada mereka. Setelah Allah menurunkan hujah di tengah mereka. Allah menyebutkan dalam surat Fusilat, "Wa amma Tsamud fahadainahum" Dan kaum Samud telah kami berikan hidayah kepada mereka. Para ulama mengatakan hidayah itu berupa ketika Allah menurunkan seorang nabi di tengah mereka. Fa amma wa amma fahadainahum. Kaum Samud telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Hidayah yang bersifat khusus. Kemudian fastahabbul 'ama 'alal huda. Tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dibandingkan petunjuk yang telah Allah turunkan. Inilah hidayah yang bersifat khusus yang Allah turunkan. Berupa hujah, berupa argumentasi, berupa bayan. Hidayah yang Allah turunkan untuk seluruh mukallaf. Untuk setiap orang yang terkenai beban syariat. Orang yang sudah balik, orang yang berakal dalam arti bukan orang yang gila dan orang-orang yang dikatakan dalam kaidah fikih adalah orang-orang yang sudah layak untuk menjalankan syariat Islam, syariat yang telah Allah turunkan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Hidayah yang ketiga yang Allah turunkan adalah berupa hidayah taufik. Hidayah ilham. Inilah hidayah yang senantiasa kita minta kepada Allah azza wajalla. Dalam salat kita. Dalam bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Ketika kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah taufik Kita minta kepada Allah as-sadat. Kita minta kepada Allah ilham. Kita minta kepada Allah kelapangan dada untuk dapat menerima kebenaran. Kita minta kepada Allah keluasan jiwa, kerelaan hati untuk bisa tunduk kepada apa yang telah Allah tetapkan. Inilah hidayah yang disebut dengan hidayah taufik, hidayah ilham, berupa kelapangan dada berupa ketundukan, berupa kerelaan diri kita untuk menjalankan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka inilah orang yang dikatakan mendapatkan hidayah yang sebenarnya. Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi, "Man yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah dimaksud di sini adalah may dillah fahuwal muhtad bahwa hidayah di sini adalah hidayah taufik. Kita diberikan kelapangan dada untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah. Kita dimudahkan untuk beramal saleh. Kita diberikan ketundukan untuk menjalankan syariat yang telah Allah turunkan. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya, kepada seluruh hamba-hamba yang beriman agar mereka memohon hidayah dari Allah. Hidayah taufik, hidayah sadat, hidayah ilham berupa kerelaan agar dia senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang Allah ridhoi, jalan yang senantiasa akan mengantarkan dirinya kepada pintu-pintu kebaikan, dan termasuk hidayah ini adalah kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk penyimpangan, berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesesatan, berlindung kepada Allah dari segala bentuk keberpalingan, meminta kepada Allah agar hati ini tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pernah disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik pernah mengatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukfiru an yakun dulu Rasulullah Alaihi Wasallam banyak memperbanyak doa ini Anas bin Malik kemudian mengatakan Allahumma a'in ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'adik Rasulullah banyak memperbanyak doa tersebut Wahai zat yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Wahai zat yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas ketaatan di jalanmu. Maka mendengar doa tersebut, Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amantu bika wa bima jikta bihi. Wahai Rasulullah, aku beriman kepadamu dan aku beriman dengan apa yang telah engkau bawa. Fahal takhawfu Apakah engkau khawatir jika hati kami juga akan berbolak balik di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab, Inna kulub ibad, bayna isba'in min asabi illah, Sesungguhnya hati kita di antara dua jemari Allah yang Allah akan membolak balikkan kapan Allah mahu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla, mintalah petunjuk dari Allah agar Allah memudahkan kita untuk beramal saleh. Mintalah petunjuk dari Allah agar Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mintalah petunjuk kepada Allah agar Allah menjaga hati kita dari kesesatan, dari penyimpangan. Agar Allah menjaga hati kita supaya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah yang ketiga hidayah berupa taufik, berupa ilham, berupa penjagaan dari Allah Azza wa Jal, agar Allah melapangkan hati kita, agar Allah menjaga hati kita, agar tidak berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bentuk hidayah yang Allah turunkan adalah hidayah yang Allah turunkan kepada orang yang beriman agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan selamat dari siksa api neraka. Tidak semua orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk beramal soleh akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Mereka banyak di antara mereka yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Maka, orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam surga, mereka akan mengucapkan sebuah perkataan yang perkataan itu. Diabadikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim. Para penduduk ahli surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadia laula an hadana Allah. dan tidak mungkin bagi kami mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi kita bisa masuk surga, itu semua karena hidayah dari Allah. Maka mintalah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Mintalah kepada Allah agar Allah mendekatkan kita kepada pintu-pintu surga. Mintalah kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari api neraka. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari mendekati pintu-pintu yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam surga akan mengatakan hadana li hada, wa laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah bisa masuk surga. Jika Allah tidak memberikan hidayah ini, tidak mungkin bagi kami bisa masuk ke dalam surga. Maka mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah adalah Al-Hadi. Allah adalah Zat yang maha memberikan hidayah. Jikalau kita mau merenungi, mentadaburi dan memikirkan nama Allah Al-Hadi, sungguh kita akan merasa sangat membutuhkan Allah. Kita tidak mungkin melepaskan diri kita dari Allah. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah, bangun tidur, ingat Allah, mau makan, ingat Allah, mau tidur lagi, ingat Allah. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya yang merasa bahwa hidupnya tidak mungkin bisa lepas dari Allah. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya yang kita semua membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita semua membutuhkan taufik dari Allah, membutuhkan inayah dari Allah, membutuhkan kemudahan dari Allah. Maka mintalah hidayah itu dari Allah, subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang Maha Memberikan kebaikan atas semua urusan kita, kelancaran kita dalam kehidupan, kemudahan urusan kita. Allah yang memberikan itu semua karena Allah adalah Al-Hadi. Kemudian kita juga minta hidayah kepada Allah agar Allah melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dan keberpalingan hati. Karena Allah adalah Al-Hadi yang maha membolak-balikkan hati kita. Kita meminta petunjuk kepada Allah Azza wa agar Allah menyempurnakan hidayah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan hidayah. Bagi kita yang sudah sholat lima waktu, sudah menjaga sholat lima waktu, mintalah hidayah kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di jalan Allah. Itulah hidayah. Kalau kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, mintalah kepada Allah hidayah agar kita termasuk orang yang dimudahkan untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Itulah hidayah dari Allah. Jadi, kalau sampai kita suatu hari tidak bisa mendatangi majelis ilmu. Maka, sebisa mungkin ketidakhadirannya kita itu tidak kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, diibaratkan sebuah rantai. Jangan sampai kita putus mata rantainya; itu semua kita lakukan dalam rangka untuk menjaga hidayah dari Allah. Jangan sampai hidayah itu lepas. Sekali kita meninggalkan kajian, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan kajian di kesempatan berikutnya. Sekali kita meninggalkan sholat, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan sholat di saat berikutnya. Sekali kita berzina, maka sangat akan lebih mudah bagi kita untuk berzina untuk yang kedua kalinya. Setiap kita masuk ke dalam pintu-pintu riba, akan sangat mudah bagi kita untuk masuk ke pintu riba yang berikutnya. Maka kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa menjaga sholat, untuk bisa masuk ke dalam halakah-halakah dan kajian-kajian yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka jangan sampai hidayah itu lepas dari kita. Sekali kita mendapatkan suatu udur untuk tidak bisa datang ke kajian misalnya. Jangan sampai udur itu berulang dalam kesempatan berikutnya. Sebisa mungkin kita tutup. Karena sungguh Allah yang maha menyempurnakan hidayah. Allah sudah berikan hidayah kepada kita, dan Allah yang menyempurnakan hidayah kepada kita agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Al-Hadi. Yang Maha Memberikan Hidayah, kemudian Allah adalah Al-Hadi, yang dengan itu kita meminta kepada Allah agar Allah meneguhkan dan memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang belum Allah mudahkan atas diri kita ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sunnah. Baik Senin Kemis, baik Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Banyak di antara kita yang Allah mudahkan mendapatkan hidayah untuk menjaga salat lima waktu. Tetapi tidak semua dari kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Salat Qobliyah dan Salat Ba'diyah Salat Rawatib yang mengiringi Salat Wajib Salat Doha, Salat Tahajud dan sebagainya Tidak semua dari kita dimudahkan untuk melaksanakan itu Setiap dari kita punya kewajiban membayar zakat Tetapi orang-orang yang membayar zakat Tidak semua dari mereka dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah di jalan Allah menginfakkan harta mereka di jalan Allah maka mintalah hidayah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan suatu amal ibadah dan amal soleh yang dengan itu kita belum Allah mudahkan untuk melaksanakan di masa, di masa yang telah lampau. Maka mintalah hidayah dari Allah subhanahu wa taala agar Allah melengkapi hidayah yang telah Allah berikan kepada diri kita agar kita senantiasa ditambahkan hidayah di atas hidayah dalam kehidupan kita dan semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Dan semoga Allah senantiasa menyempurnakan hidayahnya, menyempurnakan petunjuknya, menem, menyempurnakan inayahnya kepada diri kita untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika. Wahusni husni ibadatik. Ya Allah mudahkanlah aku. Ya Allah mudahkanlah kami untuk senantiasa mengingat dirimu. Ya Allah mudahkanlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan mudahkanlah kami untuk senantiasa beribadah dengan baik dan benar di jalanmu. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.